Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Fikri Alung. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tombol loncengnya teman-teman, biar tidak ketinggalan notifikasi dan informasi selanjutnya teman-teman. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman biar channel ini bisa berkembang teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita bermain FIFA Mobile teman-teman. Oke, kita masuk aja ke acara langsung teman-teman. Kita mau ngambil token TOTY teman-teman, Team of the Year teman-teman. Jadi kita akan menyelesaikan misi buat hari ini teman-teman. Oke, ini token kita ada sih teman-teman, 175/150, berarti kita bisa ngambil satu pemain teman-teman untuk menggacha ya teman-teman ya. Well, sekarang kita selesaikan misi aja teman-teman, lumayan soalnya ganti misi ini sekali 12 jam di reset ulang teman-teman untuk misinya teman-teman ya, sekali 12 jam. Oke, kita langsung aja ke misi pertamanya teman-teman. Oke, ini misi TOTY ini ada 5 misi ya teman-teman ya. Nah, misinya itu pertama kita selesaikan 5 misi lumayan buat nambah token TOTY teman-teman. Oke, tendangan langsung. Oke, good, mantap. Kita coba lagi ya, telat dong. Yes, mantap. Dengan 3 kali percobaan kita berhasil menyelesaikan latihan pertama teman-teman. Oke, kita dapat token TOTY 25 teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke misi kedua teman-teman. Kita masuk ke misi kedua. Oke, kita langsung aja masuk ke misi kedua teman-teman. Oke, kita tunggu lagi dulu servernya lagi mengunduh teman-teman, memuat sumber daya alur game. Oke teman-teman, untuk mendapatkan TOTY gitu teman-teman, jadi sebisa mungkin kita jangan sampai ditinggalan teman-teman. Kabur dari gerombolan. Oke, kita gas kan. Kemana kamu gas-gas? Polisi ya, ajar pak. 1 lawan 4, mana? Aman dong polisi. Oke teman-teman, misi kedua kita udah selesai dengan mudah teman-teman. Oke, kita langsung aja ke misi kedua. Oke, misi pertama kita dapat di kedua ini, dapat poin attack situ 50 teman-teman, poin attacker. Oke, kita langsung ke misi ketiga teman-teman. Ke misi ketiga, permainan kemahiran. Oke, good, itu penalti tendang kotak teman-teman ya untuk misi ketiga teman-teman. Tahun ini kamu bisa meningkatkan nilai susunan 11 starter dengan memperoleh peningkat kemahiran terkait. Dampaknya besar. Hantam kotak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk percobaan pertama. Oke, good. Waduh, cuma dapat poin 400. Lagi, coba percobaan. Ya Allah. Oke. Untung aja teman-teman. Oke, kita ambil sudut kiri teman-teman. Bismillah. Tunggu-tunggu gak kena dah. Oke, ya masih gagal dong. Kali lagi. Oke teman-teman, dengan 4 kali upaya kita baru bisa menghancurkan teman-teman, baru bisa menyelesaikan misi ketiga teman-teman. Oke, poin attacker lagi 60. Oke, kita langsung ke misi keempat teman-teman. Itu tujuannya menendang 1 lawan 1. Oke, saat menyerang ketuk 2 kali pada rekan tim atau tombol umpan untuk berlari maju setelah mengumpan. Oke ya teman-teman ya, kalau saat menyerang ketuk 2 kali. Oke, kita coba 1 lawan 1. Oke, waduh ya Allah, coba teman. Ih, cocok cepet buang. Oke, kita placing aja. Ya Allah, ya Allah, racing aja pak. Oke, satu upaya lagi kita harus gol teman-teman. Oke, kita berhasil upaya keempat teman-teman. Gila, deg-degan. 2 upaya kita langsung di pressing sama kiper teman-teman.
Gila, gila. Oke, kita dapat poin attacker lagi 75. Oke, kita langsung ke permainan terakhir, token tip of the year kali 50, teman-teman. Ini kita lawan tim, teman-teman. Kamu bisa mengganti emblem dan kit timmu di menu setelan. Dengan memilih emblem tim baru, kamu mendapatkan kit kandang dan tandang tim itu. Oke, teman-teman bisa ya mengganti kit, teman-teman. Pengen kit apa, tim apa, tandang kandangnya anda apa, teman-teman. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Sebelum tunggu tuh, teman-teman, kita kecilkan volumenya, teman-teman. Kita hilang aja komentar volumenya aja, teman-teman, ya. Oke. Oke, kita halang terus. Halang terus. Oke, Puyo langsung sendiri. Ozil pressing. Astaga, pressingnya jauh. Kita ketinggalan 1-0, teman-teman. Kita harus mencetak 2 gol. Itu pun gawang kita jangan sampai kebobolan, teman-teman. Oke, kita langsung lurus. Kita lagi lurus, pressing. Yes. Gila, Sancho, Pak. Sancho dilawan. Oke, kita selebrasi. Oke, Mas Sancho. Oke, gila. Halang terus. Menglusan. Play terobos. Sancho lagi. Terobos lagi, menglusan. Menglusan, shoot. Good. Kita unggul, teman-teman. Unggul 2-1, teman-teman. Kita unggul 2-1, teman-teman. Sekarang lagi, kita tabrak aja, ha. Oke, kita tabrak terus. Oke, Puyol menghadang dengan baik, teman-teman. Kita coba lagi, Vlahovic. Oke, terobos lagi, Sancho lurus sendiri Sancho. Kita coba passing lagi. Oke, kita bisa unggul, teman-teman, 3-1. Oke, good, mantap. Oke, kita coba lagi ke depan, teman-teman. Diketak dong kita. Oke, kita langsung pakai pressing 2 pemain. Pelanggaran sama kita, teman-teman. Oke, Kimmich ngambil golannya, kita hadang. Langsung kebaca dong, Pak. Sancho dusan-mengdusan, langsung umpan. Mantap. Pulisic sendiri. Kita coba pressing lagi. Mantap, kita unggul, teman-teman. Di menit 74 kita unggul 4-1, teman-teman. Gila. Kita unggul 4-1, teman-teman. Kita coba lagi, teman-teman. Kita coba hajar, teman-teman. Halang aja, Pak. Langsung pressing 2 orang. Bruno menggusan sendiri dong. Sancho sendiri. Oke, Sancho langsung menggusan. Oh, ternyata ke Pulisic, teman-teman. Kirain langsung ke menggusan. Pada pengen ke dusan. Menggusan, ternyata menggusan melepasin, teman-teman. Menggusan gak pengen nyetak gol. Kenapa menggusan? Oke, kita coba Flaulik. Gila. Bruno menggusan lagi. Kita harus biasa menggusan dong. Coba shoot di luar jauh. Gila, menggusan Vlahovic. Lihat, guys, biasa menggusan dong, guys. Gila, menggusan, bos. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Kita coba hajar nih lawan kita, teman-teman. Menggusan cetak dikit. Sancho. Kita coba pressing lagi. Kita unggul 7-1, Pak. Inter dilawan Munchen. Oke, kita halang lagi. Halang lagi Ozil. Oh, pelanggaran, teman-teman, sama Ozil. Oke, kita hadang, mau kemana kamu? Oh, Mang Dusan tutup ke sini. Oke.
Oh, ternyata langsung panjang, teman-teman. Nah, ada Mang Dusan, bos. Tenang, tenang. Mang Dusan coba selebrasi sendiri. Gila. Ditutup. Kita pengen Mang Dusan sendiri, malah ditutup sama lawan kita, teman-teman. Alfonso Davies. Langsung kita press 2 aja, teman-teman. Oke, teman-teman. Babak kedua udah selesai, teman-teman. Dengan keunggulan kita 7-1, teman-teman. Tidak ada lawan, Pak. 7-1. Kita menang 7-1. Lanjutkan. Kita akan mendapatkan token TOTY Team of the Year, teman-teman. Dapat 50, teman-teman. Lumayan. Oke. Hadiah, belanjakan token TOTY di bagian ini untuk raih pemain nominasi TOTY. Kita coba buka ya, teman-teman. Oh, 400. Untuk depan token itu nggak usah. Kok ini apa nih? Token TOTY. Oh, nggak usah. Nggak usah. Kita ambil aja, teman-teman. Kita gacha, teman-teman. Ini 250 punya kita. Sedangkan TOTY itu ada 150. Berarti kita masih sisa 100 lagi, teman-teman. Ntar jam malam lagi kita coba lagi, teman-teman. Durasinya dia sekali 12 jam. Berarti kalau nggak salah setiap jam 2, teman-teman. 2 siang atau 2 malam. Itu akan ada, teman-teman. Misi baru, teman-teman. Atau di update lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita coba gacha, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Kita gacha ya. Bismillah. Nih, siapa aja nih, teman-teman. Ada Cristiano Ronaldo. Ada Neymar. Benzema. Nih, paling banyak ya, teman-teman. Ada Muller juga, Immobile. Ini kita incar Martinez, teman. Bismillah. Teman-teman, Martinez. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kita dapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kita dapatkan? Argentina. Ya, Itali. Chiesa. Ya, Chiesa. Oh, Napoli, teman-teman. Oh, Insigne. Oke, mantap. Kita mendapatkan Insigne. Selamat datang Insigne di Pemula Bangun Tim Insigne. Oke, teman-teman. Kita mendapatkan Insigne. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk mendapatkannya dengan mudah, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman, untuk mendapatkan Team of the Year, teman-teman. Oke, teman-teman, terus seperti itu, teman-teman. Untuk ini Team of the Year kedua saya, teman-teman. Next, saya akan bikin lagi video untuk mendapatkan Team of the Year ketiga, teman-teman. Kita harus habiskan, teman-teman ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman udah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tombol loncengnya biar channel ini bisa berkembang, teman-teman. Share ke teman-teman yang lain biar kita bisa belajar sharing-sharing bareng di FIFA Mobile, teman-teman. Sehat selalu dan sukses selalu buat teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.